fosil tulang. Fosil tulang, coba kita lihat, diperjelas. Diperjelas. Nah, ini tuh. Guys, ini mineral kristal ini. Sebentar aja udah dapat segini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sartono Channel 118 dalam video Jejak Pemburu Batu. Kali ini kita sedang berada di perbatasan antara Indramayu dan Majalengka. Indramayu, Majalengka, dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon. Jadi di sini adalah titik segitiga tiga kabupaten, yaitu Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Yang konon katanya di sini dulunya itu adalah tempat di mana salah satu dataran yang paling tua gitu kan dulunya. Soalnya di sini terdapat banyak fosil kayu maupun segala macam yang sudah menjadi batu. Dan konon juga di sini banyak peninggalan pusaka yang sengaja disimpan di perbatasan gitu pada saat dulu, zaman dahulu kala. Tapi kita nggak tahu untuk kebenarannya. Kita langsung nanti kita explore seperti apa tempat yang banyak fosil dan peninggalan-peninggalan purba itu, sambil kita jalan-jalan. Soalnya kali ini saya nggak bawa teman, ini sendirian aja, dan harinya pun hari Jumat. Kenapa hari Jumat saya pilih untuk explore ini? Karena hari-hari lainnya saya jualan, mumpung libur lah. Kita explore untuk wilayah di perbatasan ini, tepatnya di Desa Kedung Kencana. Nah, ini masuk Desa Kedung Kencana, dan yang sebelah sana itu Desa Tokbulu, masuknya ke Kabupaten Indramayu. Kalau yang sebelah sini masuknya ke Kabupaten Majalengka, dan sebelah sana itu masuknya ke Kabupaten Cirebon. Jadi kita berbatasan langsung tiga kabupaten. Buat yang penasaran, ikutin terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman, para pecinta batu dan para petualang. Dan untuk pecinta batu akik, batu mulia, dan juga para pecinta sejarah, silahkan tinggalkan jejak komentarnya untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Kita lanjut ke perjalanannya. Oke. Disinilah titik untuk melakukan perburuan atau pencarian fosil-fosil purba, dan juga apa aja yang bisa kita temukan di sini. Lokasinya itu di sekitar namanya Bukit Pangonan. Nah, di sebelah sana itu ada, nggak tahu gudang apa, pabrik apa, kita nggak tahu. Pokoknya ikuti terus Jejak Pemburu Batu episode 3, apa ya, 3 perbatasan, di perbatasan 3 kabupaten, tepatnya di Desa Kencana. Kalau misalkan wilayahnya ini ada tempatnya namanya Bukit Pangonan. Sungai ini biasanya
barangkali kita nemu yang unik. Nah, ini udah masuknya kategori kristal, pemirsa. Nah, tuh tembus itu. Itu masuk kristal. Cuma saya nggak bawa buat nyimpennya. Ini sisa-sisa para pemburu. Nah, ini dalamnya tuh. Seperti ini. Kita bawa saja kecil-kecil. Oke. Belum yang nemu yang unik sekali. Ini baru biasa. Tapi ya lumayan. Ini merah ini. Ini khasnya nih. Yang warna seperti ini warna khas dari fosil di sini. Warna khasnya seperti ini. Nih. Mantap. Batunya keras. Keras sekali. Sebentar aja udah dapat segini tuh. Nah, ini. Nah, kita dapat yang kristal. Nah, ini kristalnya, pemirsa. Yang kecil-kecil begini bagus nih warnanya. Ini udah kristal. Banyak nyamuk. Tuh banyak nyamuk. Ini banyak di sini yang jenis kayak gini. Nah, ini nih masuknya ke fosil tulang. Coba kita lihat diperjelas. Nah, ini tuh perjelas lagi. Oke. Ini berarti di sini benar real peninggalan fosil-fosil purba ada di sini, dan mungkin masih banyak kejutan-kejutan lainnya yang ada di sini. Lanjut terus ya,
ikutin di Sartono Channel 11.8 dalam serial Jejak Pemburu Batu. Tes ini karena kita nggak bawa pahat kayaknya bagus nih, masuknya kategori hati ayam lah Jasper, tapi ini kita nggak bawa 4 ya. Ini nggak bisa dibawa pulang. Guys, ini mineral kristal ini nih.